di lapangan Gelora Brantas Kota Batu yang beberapa waktu yang lalu digunakan sebagai pasar sementara. Kita coba Lutino yang P15 200 putaran karet. 200 apa 220 putaran karet. Oke, cukup bagus dan ada pekerjaannya. Saya tidak tahu. Jam 5 lebih 30 menit atau setengah 6 pagi. 400 putaran karet. istimewa 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 kita lanjutkan terakhir sepertinya 750 putaran karet kemudian motor stick sudah agak tertekuk ke bawah jadi nya atau terbang naiknya mungkin terhambat kita coba nah iya terhambat ini memang didesain motor sticknya untuk indoor nanti kalau torsinya sudah berkurang itu pada dasarnya dia naik perlahan nah ini jadi kalau indoor memang bagus dan kalau ingin motor sticknya tidak tertekuk, sehingga bisa naik untuk outdoor, motor stick bagian atas bisa dilapisi dengan kertas sehingga lebih kuat. Sip. Kita akan coba dengan putaran karet yang sama, tapi tanpa menambah laminasi di bagian atas motor stick untuk memperkuat e, kayu balsa. Untuk putaran karet banyak, kita tekuk bagian tip yang stabilizer naik sedikit seperti ini, kanan dan kiri sedikit saja. Jadi kalau bisa kita perhatikan, nih, nah seperti ini sedikit saja. Nah, sekarang kita coba putar karetnya sama, 750. P15 pesawat tenaga karet model lutino. Ah, langsung, ya. Langsung naik. Meskipun tidak terlalu banyak. Tapi pengaruhnya cukup besar. istimewa kita lihat putaran karet hampir habis gliding gliding oh istimewa glidingnya Josh. oke itu saja dari saya sampai ketemu lagi